Muslimat yang dihormati, yang dimuliakan, yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi, yang dirindui. Ha. Sama-sama kita zikrullah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Sama-sama semua kita keluarkan suara, kita berzikir memuji Allah dengan kalimah subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat kita meminta pertolongan, tiada tempat kita mengadu, mengeluh, melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Apabila kita mengucapkan zikir itu pada lidah, wajiblah kita menzahirkan ataupun menghadirkan zikir itu pada hati. Masa kita sebut pada lidah subhanallah, cuba pada fikiran dan pada hati kita terlintas perkataan maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa maksud segala puji bagi Allah? Bila kita sebut alhamdulillah, itu biasanya kita faham sebagai tanda syukur. Tetapi bila kita sebut segala puji bagi Allah, semua pujian-pujian sama ada orang tujukan kepada kita ataupun kita tujukan kepada manusia, semuanya adalah milik Allah hakikatnya. Segala pujian, apa-apa bentuk pujian, kita mudah terpesona bila orang puji kita. Dan kita juga terpesona dengan manusia, lalu kita memuji manusia. Tapi hakikat semua itu datang daripada Allah. Apabila kita melupakan Allah dalam pujian terhadap makhluk, maka itu adalah satu tanda kita tidak bersyukur dan menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, kita harus rasa diri kita ni kosong. Kalaulah kita ni pernah dipuji sebab bijak, sebab pandai, sebab kaya, sebab cantik, sebab slim, sebab awet muda, sebab penyayang, sebab bagus begitu begini, hakikatnya pujian itu kita terus merasakan bahawa yang selayaknya yang dipuji adalah Allah semata-mata. Tapi orang puji kita, kita ucap terima kasih, semoga apa yang awak sebutkan itu benar-benar berlaku. Itu kaedah para sahabat. Bila orang puji, kita kadang gurau kan, tengoklah siapa. Contohlah, bijaknya cucu awak ni, tengoklah siapa nenek dia. Okeylah, gurau okey. Ha, subhanallah. Kan, hidup ni tak lelah seria selalu. Tetapi kalau kita sedar hakikat pujian itu milik Allah, cucu tu jadi bijak, straight A SPM. Allah ya Hakim yang memberikan kebijaksanaan. Kalaulah comel-comel anak cucu kita, Allah ya Badi' yang maha menciptakan keindahan. Allah nak uji test kita daripada kekuasaan Allah. Allah buat itu ini, apa reflect kita? Bila orang puji kita kaya, Allah ya Ghani yang Mughni, yang kaya yang memberikan kekayaan. Sebab tak ada beza pun kita dengan orang miskin. Sama-sama manusia biasa, betul kan? Sama-sama je diberi mata dua, telinga, mulut, hidung, sama, tak ada beza. Cuma Allah uji kita dengan kekayaan. Allah uji kita dengan kedudukan. Allah uji kita dengan pengaruh, dengan kuasa, dengan jawatan, dengan kemasyhuran. Sama ada kita nak terleka dengan ujian-pujian ataupun kita nak sabar dengan ujian-kejian. Dua-duanya ujian. Kejian dan pujian, dua-dua ujian. Mana kita suka? Pujian ke kejian? Pujian.
Semua orang suka mendapat pujian. Tetapi sebenarnya ujian-pujian lebih berat daripada ujian kejian. Kalau kita kena keji, kita menangis. Macam tajuk kita hari ini, rintihan seorang hamba. Dan itu lebih baik apabila ia mendekatkan kita kepada Allah, berbanding ujian-pujian yang membuatkan kita lupa diri, leka, lalai. Kita rasa hidup kita sempurna. Masya Allah. Subhanallah muslimat. Jadi kita nak zikir sekali lagi. Sebab kalau kita hadir majlis ilmu, kita berada di rumah Allah yang begitu indah ini, tapi hati kita tak boleh dibuka, hati kita tidak diketuk, hati kita tak ada rasa ilmu, rasa rasa Allah itu dekat, rasa cinta dan rindu kepada Allah, rasa dan cinta, rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah, rasa inginkan syurga Allah, rasa takut neraka Allah, rasa takut kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Oh, muslimat, ini ilmu yang sangat payah, ilmu rasa, betul tak? Yang rasa yang mudahnya ialah terasa hati dengan manusia, itu mudah. Terasa hati bila dengar ada manusia mengumpat kita. Terasa hati dengan sikap suami. Terasa hati dengan sikap menantu, dengan anak, dengan cucu, dengan jiran. Itu mudah. Nak terasa dengan manusia ni mudah sangat. Tapi nak ada rasa dengan Allah, nak ada rasa dengan Rasulullah, nak ada rasa dengan syurga, nak ada rasa dengan neraka, oh itu payah. Sangat susah. Kita baca surah Al-Waqi'ah pun kita tak nangis. Sedangkan dalam surah Al-Waqi'ah itu cerita tentang hari kiamat, tentang syurga, tentang neraka. Cerita tentang gambaran syurga, gambaran neraka yang sangat jelas. Diberikan perumpamaan sampai kita boleh bayang. Pun kita susah nak menangis. Jadi subhanallah, tajuk hari ini tangisan seorang hamba. Tangisan seorang hamba. Oh, hebat tajuk yang diberikan, Masya Allah. Saya belum bagi salam ni. Saya sebenarnya nak ajak zikir. Kita zikir betul-betul muslimat. Cuba bila sebut kalimah subhanallah, maha suci Allah, kita sucikan Allah daripada segala kesyirikan. Kemudian kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat mengadu, tiada tempat kita kembali, melainkan kita akan kembali pada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maha berkuasa, maha agung. Sepatut bila sebut Allahu Akbar, ada rasa takut dan gerun kepada Allah. Jadi insyaAllah sama-sama ya, muslimat sekalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cukup nafas dah kan? Cukup dua kali. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Apa khabar wahai bidadari syurga? Alhamdulillah, insyaAllah. Kita bidadari syurga, kita ketua bidadari, insyaAllah. Apa khabar para wanita salihah? Amin, alhamdulillah.
Yang jawab tu dia yakin lah tu wanita salihah insyaAllah. Ataupun itu doa kita. Apa khabar isteri-isteri yang salihah? Alhamdulillah. Oh ramai ya isteri salihah sini. Apa khabar ibu? Ibu-ibu dan nenek. Ramai nenek dah ni kan? Yang misali? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kitalah itu. Seorang bidadari di syurga. Ataupun kalau wanita dunia yang menjadi bidadari, dia jadi ketua bidadari lah untuk suaminya. Ataupun untuk mana-mana lelaki yang kita kata ahli syurga yang layak. Ha, wallahu'alam. Sebab ada yang tanya, kalau saya tak nikah macam mana? Kalau saya tak pernah ada suami, jadi siapa suami saya di syurga? Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Allah yang Maha mengaturkan segalanya dengan sempurna insya-Allah. Moga kita adalah wanita salihah, isteri salihah, ibu yang misali, ibu yang salihah dan juga bidadari di jannah insya-Allah. Amin. Terlebih dahulu nak ucap terima kasih kepada Masjid Al-Mukhlisin, Alam Damai, Ceras, Kuala Lumpur. Masjid ni tak silap saya pernah buat rakaman tazkirah malam Jumaat. Betul masjid ni? Masya-Allah, alhamdulillah. Bila datang tadi tu, ya Allah masjid ni, saya naik tingkat atas, masa tu ada bilik. Rupanya tiga tingkat eh. Masya-Allah. Tiga tingkat tu pun ruang solat yang digunakan. Mungkin solat Jumaat penuh lah ni. Cantik dan sangat bersih. Pergi tandas kan? Bukan cek kebersihan, memang gitulah pergi tandas dulu. Daripada luar sampai ke tandas, semuanya indah belaka. Ini menunjukkan betapa AJK Masjid menjalankan amanah dengan sebaiknya. Bermula daripada nazir, pengerusi, imam, bilal, tok siak, AJK, muslimat, muslimin, semuanya adalah orang yang benar-benar menjadi wakil Allah untuk menjaga rumah Allah. Moga mereka diberikan segala yang dihajatkan, diperlukan dunia dan akhirat. Allah kurniakan buat mereka dan kita semua syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nampak sebelah tu, sebab saya datang malam saya tak perasan. Sebelah tu madrasah ya? Sekolah. Oh sekolah kafar. Cantiknya. Ha? Macam saya? Macam saya cantik. Terima kasih. Ada iras saya dengan sekolah kan? Okey. Tapi fahamlah tu. Maksudnya, Masya Allah. Keindahan. Terima kasih. Akak lagi indah dari saya. Dengan bunga-bunga, daun-daun tau. Ha. Ya, ya. Benar sekali. Akak ni orang Jawa ya? Oh, Medan. Masya Allah. Ada seorang sahabat hari tu bawa saya santuni di Labuan. Dia juga adalah seorang guru di satu kafar di satu negeri. Saya tak nak sebut negeri mana. Dia kata, Ustazah, tempat kafar kami uzur sangat. Sampaikan kipas pun kami perlu kumpul sikit-sikit beli kipas. Meja dah pecah, kerusi. Sekarang pelajar-pelajar tak ada meja, kerusi, duduk di bawah. Ini bukannya di Semenanjung ni. Saya cerita Labuan sebab dia teman saya ke Labuan. Lepas tu bila tanya berapa diperlukan sekian-sekian, pelajar ramai kawasan kampung. Rupanya banyak lagi kemudahan, tak ada kemudahan untuk kelas agama kafar ni, fardu ain ni. Lepas tu kita tahu juga dari segi allowance kafar memang rendah, guru-guru kafar. Jadi bila ada pihak yang sediakan tempat macam ni, dia menaikkan martabat kelas agama fardu ain tu. Yang mana inilah yang menjadi kebimbangan, kerisauan, ketakutan kita umat akhir zaman. Generasi anak-anak cucu ni semakin longgar dari sudut akidah. Baca Quran, bila dah pandai dah tak baca dah. Belajar sampai pandai, lepas tu tak baca Quran lah. Yang diisi setiap hari adalah telefon TV. Telefon TV, telefon TV. Baca Al-Quran bila disuruh, bila dipaksa. Dalam hati tak ada Al-Quran. Dan masalah ini bukan hanya pada anak-anak, cucu-cucu. Nenek pun dah ikut sama dah. Nenek-nenek atuk-atuk wan-wan pun sama. Terleka dengan telefon, terleka dengan gadget, terleka dengan banyaknya siaran movie yang mudah sangat didapati dan sangat murah. Akhirnya Al-Quran ini bila rasa bersalah baru baca.
tak rasa memerlukan Al-Quran sebagaimana kita memerlukan makanan. Tak rasa kita memerlukan Al-Quran sebagaimana kita wajibkan diri kita, jaga diri kita, hias diri kita, pakai yang terbaik. Sedangkan pakaian hati yang kita nak bawa jumpa Ilahi adalah Al-Quranul Karim, perhiasan yang sebenar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah. Terima kasih Masjid Al-Mukhlisin, masjid orang-orang yang ikhlas. Alam Damai, Ceras Kuala Lumpur. Dan kepada MC, asalnya MC pembaca doa Ustaz Muhammad Iqbal bin Aziro. Tapi tadi ditukar ke Ustaz dah mula dulu tadi? Tak, ditukar kepada MC Muslimat. Terima kasih. Terima kasih Dato' Ahmad Nazri bin Ibrahim, pengerusi masjid. Puan Hajar Madiana binti Mayudin, ketua biro Muslimat. Dan jemaah Muslimat yang hadir daripada dekat dan jauh. Saya rasa ada yang luar Ceras ni. Siapa? Ini Ceras kan? Siapa luar daripada Ceras? Angkat tangan. Dia bukan orang Ceras, datang dari jauh. Masya Allah, Alhamdulillah, ramai juga. Dan kebanyakannya wajah ni, wajah yang dah biasa saya tengok. Yang biasa dah hadir. Ikut, ya, ke mana jual. Moga bersama kita sampai ke syurga. Dah terikut dah cakap akak ni, ha. Orang Medan. Kita mula dengan bacaan doa, ya. Sebab tajuk kita ni adalah tangisan seorang hamba. Tangisan seorang hamba. Allahu Akbar. Kalau boleh kita nak menangislah waktu kita berdoa. Kalau ada yang tak berjaya menangis, buat-buatlah menangis, ya. Buat-buat je. Mudah-mudahan dengan buat-buat menangis tu kita akan betul-betul menangis. Saya pun boleh tentu dapat menangis ni. Kadang dapat nangis, kadang tidak. Kerana apa muslimat? Allah memilih. Allah memilih di kalangan hambanya yang layak untuk menangis kerana Allah. Allah tahu siapa menangis kerana Allah. Orang-orang yang dapat menangis kerana Allah ini adalah orang yang telah mencapai satu martabat yang tinggi di sisi Allah. Mereka yang dinaikkan kadar keimanannya. Tanpa iman, kita tidak boleh menangis kerana Allah. Tak, ketika iman kita kuat dan iman kita tinggi dinaik dengan ibadah. Biasanya, mata yang boleh menangis kerana Allah adalah kesan daripada banyaknya amal ibadah yang dilakukan. Dia istiqamah dengan solat tahajudnya. Dia istiqamah dengan zikir hariannya, dengan Al-Qurannya. Dan bila dia dengan ibadah-ibadah, hatinya semakin melihat orang susah menangis. Melihat anak-anak Palestina menangis. Dengar ada orang ditimpa musibah menangis. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, kalau kita menangis kerana dunia, itu antara petanda hati kita ini jauh daripada Allah. Kita lagi mudah menangis kerana dunia, betul kan? Berbanding kerana akhirat. Lebih mudah untuk menangis kerana makhluk berbanding dengan Al-Khaliq, iaitu kerana pencipta. Jadi mudah-mudahan tajuk ini boleh menyentuh hati kita. Sebab saya akan bawakan beberapa kisah tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangisan para sahabat, tangisan makhluk-makhluk Allah, ada pokok kurma dan lain-lain yang menangis, yang menjadi bukti bahawa tangisan adalah satu sunnah para nabi, sunnah para sahabat, sunnah orang soleh, sunnah para waliullah. Itu adalah sunnah fitrah orang-orang soleh. Jadi kita ni nak melihat karakter kita ataupun kita ada tak ciri-ciri sifat orang soleh, maka kita perlu ada sikap menangis. Menangis bukan tanda lemah, itulah tanda kuat. Apabila seorang hamba boleh menangis kerana Allah, itulah tanda keimanan, ketakwaan dan kekuatan jiwa dia. Kalau tak kuat, tak mampu menangis. Bukan orang kata menangis itu tanda lemah, menangis tak. Walaupun kita menangis kerana ujian Allah dan kita menangis masa bercakap dengan Allah. Ada orang sedang diuji. Dia boleh nangis masa cerita dekat orang. Nangis-nangis cerita dekat orang. Nangis-nangis telefon kawan dia. Nangis-nangis telefon mak ayah dia. Nangis-nangis cerita kat suami. Tapi bila depan Allah, tak nangis. Tak jadi nak nangis. Dia simple je dengan Allah.
Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang berlaku, Engkau Maha melihat dan Engkau Maha mendengar. Tolonglah aku, Ya Allah. Amin. Gitu je. Kalau lagi malas, Ya Allah, seperti biasa, Ya Allah. Amin. Seperti biasa. Sebab malas nak ulang. Jadi sama je lah macam doa-doa sebelum ni. Kadang tak berdoa langsung. Sebab dah habis dah energi, tenaga duk cerita dekat manusia. Tapi kalau kita cerita dekat Allah, Ya Allah, aku sedih, Ya Allah. Sedih sangat, Ya Allah. Kenapa orang tu buat macam ni kat aku, Ya Allah. Kita cakap dengan Allah, kita bercerita dengan Allah. Walaupun kita tahu Allah Maha melihat, Allah tahu apa yang berlaku dalam hidup kita. Allah Maha mendengar sampai ke bisikan hati kita. Tapi kita berkira-kira nak luangkan masa dengan Allah. Nak meluah dengan Allah. Nak mengadu dengan Allah. Tapi kita banyak mengadu, mengeluh dengan manusia. Subhanallah. Kita baca doa ya, muslimat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir, memuji dan mengingatimu, Ya Allah. Wa qalban muf'aman bisyukrik. Ya Allah, berikanlah kami hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu, Ya Allah. Sentiasa bersyukur kepadamu dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan cukup atau kekurangan, dalam keadaan miskin ataupun senang, dalam keadaan susah ataupun senang, Ya Allah. Kami menjadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dalam apa jua keadaan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban mufa'aman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Berikanlah kami tubuh badan yang sihat, yang kuat, yang ringan untuk memperbanyakkan amal ibadah kepadamu, Ya Allah. Untuk memperbanyakkan penghambaan diri kepadamu supaya kami melakukan segala urusan hidup kami di luar rumah atau di rumah dengan hati yang ikhlas, Ya Allah. Supaya lidah kami tidak banyak merungut, Ya Allah. Tidak banyak mengungkit, Ya Allah. Tidak banyak menyebut-nyebut akan kelelahan dan keletihan. Kerana lelah dan letih itu akan hilang. Namun yang kekal adalah pahala ganjaran di sisimu, Ya Allah. Wahab lana haqiqatal imani bik. Ya Allah, kurniakanlah, Ya Allah yang Maha Pemberi, hakikat iman yang sebenar, hakikat keyakinan yang sebenar, hakikat tawakal yang sebenar kepadamu, Ya Allah. Hatta la nakhafa wa la naruju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak. Sehingga kami tidak perlu merayu-rayu, meminta-minta, mengharap. Bahkan na'uzubillah, kami bimbang kami menyembah selain daripadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami bimbang hati kami ini terlalu menyembah duniamu yang indah ini. Terlalu menyembah pujian dan penghargaan manusia. Kami bimbang hati kami ini terlalu tunduk dengan hawa nafsu, bisikan syaitan. Dan juga rasa kekaguman terhadap makhluk melebihimu, Ya Allah. Wala taqina ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min zalika ni'mal mujib. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan nasib hidup kami. Janganlah Engkau biarkan ketentuan hidup kami. Jangan Engkau biarkan kami mengambil keputusan, mengambil tindakan tanpa petunjuk daripadamu, Ya Allah. Sehingga terputus talimu dengan kami, Ya Allah. Walau sekadar kelipan mata, Ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihi al-qulub. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami ini, Ya Allah. Qad ijtama'at 'ala mahabbatik. Kami berkumpul kerana mencintaimu, Ya Allah. Kami berkumpul di rumahmu ini, Ya Allah. Untuk kami merasakan dalam hati kami sesungguhnya kami mencintai dan merinduimu, Ya Allah. Kami mencintai dan merindui Rasulullah. Waltaqat ala ta'atik. Kami bertemu kerana mentaatimu. Watawahadan ala da'wati.
Kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu, ya Allah. Akan menghidupkan sunnah Nabi-Mu. Akan menyambung perjuangan Rasul-Mu, ya Allah. Akan menyambung perjuangan Rasul-Mu, ya Allah. Akan mempertahankan agamamu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri kami, ya Allah, keluarga kami, karyah kami, negeri dan negara kami, sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasiqillahumma rabitataha. Maka eratkanlah hati-hati kami dengan ikatan akidah yang kuat, ya Allah. Wa adimuddaha, mesrakanlah hati-hati kami, ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik. Limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan, keyakinan kepadamu, ya Allah. Limpahkanlah hati kami, ya Allah, dengan limpahan cinta dan kasih rindu kepadamu, ya Allah. Wajamili tawakkuli alaik, serta keindahan kami bertawakal kepadamu, ya Allah. Wahyiha bima'rifatik, hidupkan hati kami ini, ya Allah. Hati kami yang mati dan sakit ini, ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, mencintaimu dan merinduimu. Hidupkan hati kami ini, ya Allah, dengan merindui dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindukan Nabi kami, ya Allah. Kami umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kami umatmu, ya Rasulullah. Kami tidak pernah bertemu denganmu. Kami tidak terbayang indahnya wajahmu dan lunaknya suaramu. Ya Rasulullah, kami umatmu, ya Rasulullah. Kami mengharapkan syafaatmu. Kami mengharapkan pertolonganmu, ya Rasulullah. Ya Allah, izinkanlah kami bertemu dan berkumpul kembali di syurgamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantu kami, ya Allah, hidupkan hati kami dengan merindui Nabi kami, sehingga banyaknya kami berselawat kepada Nabi, sehingga kami sanggup berkorban harta, nyawa kami berkorban, ya Allah, masa dan tenaga kami dalam menjalankan gerak kerja dakwah yang Nabi tinggalkan untuk kami teruskan, ya Allah. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, ya Allah, matikanlah kami, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, kami sangat takut menghadapi kematian kami. Kami sangat takut, ya Allah, saat nyawa keluar dipisahkan daripada badan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami perpisahan yang engkau redha dan kami redha, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami saat mati kami dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi-Mu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimahnya dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rindukan ibu bapa kami, ya Allah. Kami rindu untuk melihat kembali wajah ibu bapa kami, ya Allah. Kami rindu untuk mencium pipi, mencium dahi dan salam dan cium tangan ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, kami merindukan orang-orang yang kami sayang yang telah pulang kepadamu, ya Allah. Satukan kami kembali di dalam alam barzah di bawah redamu bersama roh-roh orang yang saleh. Satukan kami kembali di syurgamu, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan jurang api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Sesungguhnya terlalu banyak sebab untuk kami dicampakkan ke dalam nerakamu, ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan, maksiat yang masih berulang, bahkan, ya Allah, sangat sedikit, ya Allah, pahala untuk kami bawa sebagai bekal ke syurgamu, ya Allah. Dan yang sedikit itu pula, ya Allah, belum tentu kami ikhlas dan engkau terima amal, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Namun engkaulah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Wahab, yang maha memberi. Ya Mujib, yang maha memakbulkan. Ya Latif, yang maha lembut.
Ya Halim, Ya Maha Santun, Engkaulah Tuhan yang Maha Baik, Ya Bar. Maka Ya Allah, dengan nama-namamu yang mulia itu, dengan sifatmu yang agung itu, Ya Allah, walaupun kami tidak layak sedikit pun, Ya Allah, bahkan untuk syurga-Mu kami tidak layak, Ya Allah. Kami lebih layak untuk dicampak ke dalam neraka-Mu, Ya Allah. Namun, kami tetap ingin meminta kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kami syurga Firdaus-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kami Firdaus-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah syurga Firdaus-Mu, Ya Allah. Buat ibu bapa kami, Ya Allah. Buat pasangan kami. Buat anak-anak cucu kami, Ya Allah. Seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah. Kumpulkan semuanya, kami semua di syurga-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kami hanya mengharapkan belah kasihan-Mu. Belah ihsan-Mu, Ya Allah. Rahmat-Mu, Ya Allah, untuk dapat syurga-Mu. Kami tidak mampu untuk menyandarkan walau sedikit pun amalan kami. Tidak ada jaminan sedikit pun mana-mana amal kami untuk kami ada sebab untuk masuk syurga-Mu, Ya Allah. Maka kami bergantung berharap Engkau kabulkan doa kami ini, Ya Allah. Tidak ada ertinya kami hidup di dunia ini bahagia, gembira, Ya Allah, jika sebenarnya Engkau murka kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, jika nikmat itu menjauhkan kami daripada-Mu, Ya Allah, maka Engkau gantikanlah dengan yang lebih baik walaupun ia sakit, Ya Allah. Dan jika ujian itu lebih mendekatkan kami kepada-Mu, kami redha, Ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk sabar, Ya Allah. Rabbana, Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, wa qina azabal qabr, wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya kareem. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi. Walaupun itu kita baru mukadimah, lepas tu kita doa. Sebenarnya itulah antara pengisian yang berkaitan dengan tajuk kita ni, iaitu tangisan seorang hamba. Kalau kita dapat menangis ataupun rasa sebab pun, itu dah cukup dah. Itu dah capai objektif dah tu. Doa tu dah capai objektif untuk kuliah kita hari ini. Sebab walaupun kita belum dengar ilmu dari sudut ilmu pengetahuan, tapi kita dah dapat ilmu rasa. Rasa sebab, rasa sedih, rasa nak menangis, rasa merendah diri, rasa nak merayu, rasa takut, rasa mengharap. Itulah tangisan seorang hamba. Rasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kan muslimat, yang paling kita takut, kita hidup pagi sampai malam, celek sampai tidur balik. Dalam satu hari itu kita tak ada mengharap apa-apa dengan Allah. Lagi-lagi kalau kita sihat, cukup makan, cukup pakai, suami pun okey, tak ada suami pun okey. Maksudnya kehidupan kita okey saja pada pagi sampai malam. Boleh jadi satu hari itu kita tak ada mengharap apa-apa dengan Allah. Tapi kalau kita sakit, kita terus, Ya Allah, bagilah sihat. Ada harapan. Ada satu hamba Allah ni, dia pernah jumpa saya, dia kata, "Ustazah, saya ni rasa hati saya sangat kosong.
Sebab bila saya berdoa meminta dengan Allah dan beliau telah pun meninggal dunia, beliau diuji dengan kanser. Lepas tu beliau dah meninggal dunia. Saya pun tak tahu yang arwah ni, almarhumah arwah ni dah meninggal dunia. Saya jumpa anak-anak mereka, mereka bagi tahu bahawa ibu dia dah meninggal dunia. Orang masih muda lagi. Tapi masa tu dia cakap dengan saya, dia menangislah. Dia kata hati saya kosong. Dia adalah seorang wanita, Allah kurniakan kepadanya seorang suami yang sangat baik, penyayang, caring, apa lagi, loving, lepas tu romantik, semualah. Dia adalah seorang isteri kepada seorang usahawan yang berjaya, ada pangkat lah, Datin ke Datin Seri, saya tak ingat. Dan suaminya memiliki banyak sesen minyak, banyak, bukan sikit. Suami bagi sebulan duit belanja lebih kurang lah macam kita, lebih kurang RM40,000 macam tu lah. RM20,000, RM30,000, RM40,000 duit belanja. Bukan RM2,000-RM3,000 ya. Kalau kita dapat RM2,000-RM3,000 pun dah banyak. Dapat RM200 pun syukur, Ustazah. Maksudnya duit belanja banyak. Dah apa sangat dengan bulanan yang, bukan itu saja perniagaan suaminya lah banyak. Dia selalu hadir kuliah saya. Dia kata, Ustazah, bila saya berdoa, saya susah sangat nak menangis. Saya susah sangat nak menangis. Dia seorang wanita, kalau kita tengok, anggun sangat, cantik, jelita. Wanita yang baik, dengan tubuh badan yang Allah berikan, wajah yang cantik, indah, orangnya baik. Ini cerita berapa? 3 tahun, 4 tahun lepas. Saya agak rapat sampai saya pernah pergi ke rumahnya. Subhanallah. Maksudnya dari sudut kehidupan tu perfect. Sampai dia kata kalau saya berdoa, saya tak rasa yang saya memerlukan Allah. Faham tak? Ini bukan kata-kata orang tak bersyukur. Ini kata-kata orang yang, sebab dia kata, ya Allah, kalau dia minta seorang suami yang baik, suami dia memang baik. Minta rezeki, Allah beri limpahan rezeki. Nak minta anak, anak lelaki, anak perempuan baik-baik, soleh-soleha, ada yang hafal Quran. Nak minta sehat, saya sehat, Ustazah. Tapi saya nak sangat, saya ini memerlukan Allah. Dan bila saya meminta dengan Allah, saya akan menangis-nangis. Perasaan tu saya nak, Ustazah. Saya ingat itu luahan dia sampai menangis. Kalau boleh dikata, setiap kali lepas solat dia nak menangis. Tapi Allah uji saya dengan dunia yang begitu melimpah ruah, dengan nikmat yang sentiasa bersalut dengan diri. Dan bila saya dengar daripada anak yang ibunya meninggal waktu yang singkat, mungkin singkat ke, nama sebab saya lama tak jumpa, mungkin disebabkan itu saya tak jumpa sebab dia sakit. Boleh jadi itu adalah antara permintaan dia supaya dia boleh menangis kerana Allah. Boleh jadi hujung usianya sentiasa banyak menangis bila Allah uji dia dengan sakit. Wallahu a'lam. Jadi tuan puan di mata Allah sekalian, hidup kita begitulah. Bila kita diuji oleh Allah, kita mudah menangis. Walaupun kita menangis kerana ujian Allah, tak apa. Sekarang pada tangan tuan puan ada buku kan, Sahabat Dunia Akhirat. Betul tak? Ada yang agihkan buku ni kan? Dapat tak? Buku ni bukanlah percuma ya. Ini adalah buku terbaru. Yang ke-17 ke 16, saya tak ingat. Lebih kuranglah. Ini buku saya yang ke-16 atau 17. Buku yang pertama, Sahabat Dunia Akhirat 1, terbit pada awal 2020. Dah terjual hampir 250,000 dan hasil jualan tu pergi pada Gerak Kerja Dakwah. Dan ini buku yang diterbitkan dalam sebulan yang lepas. Sahabat Dunia Akhirat 2, Berpimpin ke Syurga. Ada yang dalam plastik ke? Tak ada kan? Oh, kalau dah buka boleh belek, buka muka surat 8. Pada muka surat 8. Muka surat 43 bab yang ke-8. Boleh buka je semua. Tak ada masalah. Kalau boleh, bila kita hadir majlis ilmu, kalau kita dapat baca kitab, tuan puan di mata Allah sekalian, itu lebih baik daripada kita dengar saja. Masya Allah. Jumpa semua muka surat 43 bab yang ke-8, iaitu menangislah
walaupun tangisan itu kerana ujian Allah. Sorry, tadi video tu dia pause. Okay, tak apa. Sama-sama ya, kita tengok. Menangis bukan tanda kita rebah. Walaupun zahir dilihat lemah, hati tetap tabah. Orang yang hatinya cekal dan kental, setiap ujian yang dilalui menjadikannya lebih kebal. Kebal apa? Kebal daripada bila kita menangis kerana Allah, hati jadi lebih kental dan kita menjadi lebih kebal. Kebal apa sebenarnya? Kebal daripada mudah sentap, hati tisu, mudah down. Kerana orang yang cepat down, cepat sensitif, cepat hati tisu, mudah koyak ni, masa dia banyak dibazirkan dengan layan perasaan je. Betul atau tidak? Patutnya hal gitu, dia boleh selesaikan banyak urusan. Tapi layan perasaan sentap tu, layan perasaan sedih tu, layan sensitif baru lepas meeting AJK musiman, lepas tu ada kecil hati dengan AJK contoh. Adalah buat posting, lepas tu tengok komen, lepas tu ada orang komen yang menyakitkan hati kita. Satu hari rasa hilang mood. Sambil masak pun kuali tu pun dia tekan-tekan. Padahal geram korang tu lepas kat kuali. Contoh. Membuatkan kita ni melayan perasaan, energi yang paling banyak digunakan bila marah, bila kita rasa down. Down ni termasuk sedih ke, kecewa ke, tapi bila kita mengikut awal nafsu. Lepas tu dah tak ada energi dah nak ibadah. Solat pun ringkas dah. Lepas tu nak energi untuk zikir, nak baca Quran, nak buat kerja rumah, muka pun dah masak. Sebab itu bila kita banyak, orang yang banyak menangis kerana Allah, contoh pada waktu malam, dia menangis, siangnya dia orang yang kuat. Kebal dia tu orang kata, okey tak apalah nak macam mana. Kalaulah apa yang dia cakap tentang saya tu betul, saya mohon ampun daripada Allah. Kalau apa yang dia cakap salah, moga Allah ampunkan dia. Macam tu je. Ini kata-kata para sahabat. Bila sampai satu cerita, cerita buruk tentang dirinya, dua je dia jawab. Ya Allah, sekiranya benar apa yang si fulan itu katakan, maka ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jika salah apa yang mereka katakan, ampunilah dia ya Allah. Minta ampun bagi orang yang mengata. Masya Allah. Sambung lagi. Lebih baik menangis di sini daripada menangis di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyadhhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 82. Yang bermaksud, oleh itu bolehlah mereka ketawa sedikit di dunia ini dan mereka itu akan menangis banyak di akhirat kelak sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan atau kerjakan. Antara ciri-ciri orang yang akan banyak menangis di akhirat adalah orang yang banyak ketawa di dunia. Dan ciri-ciri orang yang akan ketawa di akhirat, orang yang banyak menangis di dunia. Menangis kerana Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat besar. Walaupun mungkin masalah belum selesai, tetapi sekurang-kurangnya dada sudah terasa lapang. Mudah-mudahan akan nampak jalan. Menangis adalah sunnah para nabi dan para sahabat. Fitrah para nabi juga pernah menangis ketika diuji dan kematian anak. Subhanallah. Muslimat, buku yang ada di tangan ni kan ditulis nama saya. Dan memang buku ini disusun dan ditulis oleh saya sendiri. Sebab ada orang tanya, ghostwriter ke orang yang tulis batu letak nama? Tak. Makan masa lebih kurang setahun lebih sebab masa saya kesempitan waktu. Dan masa ujung-ujung nak disiapkan dalam tempoh sebulan dua bulan, saya fokus sampai kat kedai makan, dia orang kejar saya sambil makan sambil siapkan. Siapa yang kejar? Publisher lah. Sebab nak terbit sebelum pesta buku hari tu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan apa yang dituliskan itu boleh memberikan satu suntikan ataupun ketukan pada hati. Sekarang kita nak bacakan riwayat daripada Imam Bukhari, daripada Sayyidina Anas bin Malik katanya. Boleh ke kalau kita sama-sama baca? Saya baca, Muslimat ikut.
Sebab apa? Biasanya walaupun anda beli buku ni, insyaAllah, kemungkinan besar kita tak baca ni. Kita terus pergi kepada terjemahan. Rugi sangat bila kita tak baca hadis. Okey, sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suara Muslimat, duduk tegak. Okey. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ramai yang komen-komen barakallah, nanti akan dijawab. Sahabat yang tengok di TikTok, di IG semua pun boleh, di Facebook semua pun boleh, samalah ikut saya ya, insyaAllah. Okey. Dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin Al-Qaini wa kana ziran li Ibrahim alaihi salam, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu thumma dakhalna alaihi ba'da dhalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi faj'alat 'ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrifan faqala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa anta ya Rasulullah, faqala ya ibn Auf innaha rahmah summa atba'aha bi ukhra, faqala sallallahu alaihi wasallam innal 'ayna tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Yang bermaksud, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui tukang besi. Siapa yang pergi ni? Siapa yang cerita ni? Anas bin Malik. Dia cerita, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui tukang besi bernama Abu Saif, dan dia ialah suami kepada ibu susuan Ibrahim, iaitu anak Nabi kita Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim dan menciumnya serta mencium baunya. Dan kemudian kami memasuki rumah Abu Saif selepas itu. Pada masa itu Ibrahim menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bergenangan. Abdul Rahman bin Auf berkata kepada baginda, "Tuan menangis wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda ataupun menjawab, "Wahai Ibnu Auf, ini ialah rahmat." Kemudian air mata baginda mengalir lagi. Sabda baginda, "Sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih. Kami tidak akan mengucapkan sesuatu melainkan apa yang Tuhan kami redha. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami bersedih dengan perpisahanmu." Subhanallah. Kisahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah asuhan kedua suami isteri yang mengasuh anak Nabi kita, iaitu Ibrahim bin Muhammad
alaihi salam, yang mana subhanallah ketika itu Nabi mengambil dan Nabi mencium dan Nabi menghidu bau anak dia tu. Tapi ketika itu anak dia Nabi iaitu Ibrahim ini sudah pun dalam keadaan yang tenat, dalam akhir-akhir nyawa, akhir-akhir nafas. Lalu apabila anak dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi salam membuskan nafas yang terakhir, lalu Nabi pun mengalirkan air mata. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kamu menangis?" Apa jawapan Nabi? "Ini rahmat. Bila menangis itu rahmat." Masya-Allah. Lepas ini kalau kita menangis orang tanya, "Menangis ke? Ini rahmat." Rahmat daripada Allah. Sebab ada orang hati dia keras. Minta maaflah. Kita bukan nak judge orang tu keras. Dia punya susah nak menangis. Mak dia meninggal, ayah dia meninggal, orang kata saya meninggal pun dia tak nangis. Ada orang macam ni, susah sangat nak menangis. Dia sedih tapi tak keluar air mata. Susah sangat nak menangis. Sampai dia susah hati. Dia kata, "Macam mana ni, saya tak boleh menangis ni." Kalau pergi cek, bukan ada masalah takung air mata ke, ada masalah gangguan dari sudut biologi ke, sebab air mata ni ada kaitan dengan biologi. Air mata ni adalah satu kaedah yang Allah jadikan secara semula jadi. Tubuh badan boleh rasa lega daripada kesedihan, boleh lega daripada kekecewaan dengan keluarnya air mata. Sebab itu, kalau ada orang yang tengah sedih apa, menangis, kalau boleh jangan kita halang dia menangis. Dah, jangan menangis lagi. Berhenti nangis. Dahlah, jangan nangis. Tua-tua, buruk rupa. Kan? Tak yalah, malu orang tengok. Tak yalah, nangis. Berhenti. Dah. Kita kalau anak kita menangis, kita memang diam. Tak diam? Contohlah. Tengoklah pula menangis sebab apa kan? Masya Allah. Tapi bayangkan kalau kita menangis, lepas tu suami pun ambil, lepas tu letak kat dada dia, gosok-gosok. Nangislah. Nanti lega. Tak apa, nangis. Oi, seronok kalau dapat macam tu kan? Dapat tak? Tak dapat, eh? Kalau dia bagi tisu pun dah syukur kan? Ke baling ni? Ambil lah, lap sendiri. Nabi SAW super romantik. Super duper romantik kan? Cerita dengan isteri Nabi yang bernama Safiyah ataupun Maria. Tapi saya rasa Safiyah, wallahualam. Selalulah confused. Tapi cerita ni selalu saya sebut. Ceritanya seorang isteri Nabi ni ikut Nabi pergi rombongan musafir. Sama ada perang ke, saya tak ingat, saya tak pasti. Tapi kisah ni dalam kisah daripada riwayat yang sahih dalam kitab, dalam buku yang ditulis Ustaz Luqman Makta tu. Kalau tim boleh cari. Masya Allah. Unta yang dinaiki oleh isteri Nabi ni lambat. Unta Nabi jalan cepat. Jadi isteri Nabi ni tertinggal kat belakang. Bila sampai dekat lokasi berhenti, dah sampai, isteri Nabi ni menangis. Sebab tu je pun menangis. Tapi itulah orang perempuan. Kalau kita jalan dekat mall dengan suami, suami jalan depan, kita bengkak tak kat belakang? Geramnya dia tinggal kita. Lepas tu kita pun masamlah muka kan. Masam muka. Lepas tu dia pun pusing tengok kita dah jauh. Contohlah. Contoh macam ada pengalaman je kan. Lepas tu nak merajuk. Lepas tu kata, "Kenapa tinggal?" Contoh. Padahal tempat dekat je ni, nampak depan. Bukan tempat bahaya ke apa. Nak kata hati kita ni mudah sensitif ni. Tapi kalau kena ayat yang lebih pedih, alah tu pun nak merajuk. Lagilah sedih. Teruslah angkat kaki keluar dari mall, contohlah. Lepas tu menangis masuk kereta. Agak-agak apa yang dapat? Belum tentulah dipujuk. Belum tentu dipujuk. Akhirnya pujuk diri sendiri. Akhirnya rasa macam, kenapalah benda tu pun aku nak merajuk. Akhirnya rasa diri sendiri yang tak patut. Isteri Nabi ni menangis sebab rasa ditinggalkan. Lepas tu bila Nabi tanya, "Kenapa awak menangis?" Lepas tu dia kata, "Kerana awak lah. Awak beri saya unta yang lambat." Apa pun kata saya betul.
Unta lambat pun suami yang salah. Padahal unta tu yang lambat. Faham kan? Awaklah, awak beri saya unta yang lambat. Sebab tu saya jadi lambat. Nabi buat apa? Nabi gunakan dua tangan Nabi yang mulia menyapu air mata isteri. Menyapu air mata isteri. Pernah tak suami kita sapu air mata kita? Ha, tak apa, berdoa lah. Mungkin ada peluang lagi ya. Ha, subhanallah. Jadi, tapi cerita tu bersambung. Lepas Nabi pujuk, Nabi gunakan dua tangan sapu air mata, orang perempuan tak habis lagi, nak nyambung lagi. Isteri Nabi ni nangis lagi. Lalu Nabi pun kata, beginilah perangai perempuan, kurang bersyukur. Maksudnya di sini, kalau dah kena pujuk, cepat-cepatlah pulih. Janganlah nak manjang-manjang cerita pula. Sebab kalaulah lepas tu berlaku benda yang kita tak suka, kena terima itu disebabkan sikap kita yang suka memanjang-manjang. Suka meleret-leret. Tak puas dengan pujukan tu, nak lebih lagi. Ha, jadi Nabi kata beginilah orang perempuan. Ibarat macam itulah, kurang bersyukur. Syukur dah tu dapat pujuk. Cepatlah selesai. Settlelah cepat-cepat. Begitulah ibaratnya. InsyaAllah. Okey, kita tengok muka surat 47. Kisah Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam surah Yusuf, terdapat dua peristiwa yang berkait rapat dengan kesedihan yang menimpa Nabi Yaakob alaihi salam. Peristiwa pertama yang mencetuskan kesedihan Nabi Yaakob AS ialah berita yang dibawakan oleh saudara-saudara adik-beradik Nabi Yusuf AS yang mengatakan bahawa Nabi Yusuf AS telah dibaham serigala. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita baca kisah Nabi Yaakob ini, kisah bagaimana sama-sama adik-beradik ada masalah hati, iaitu dengki, betul tak? Kedengkian terhadap Nabi Yusuf sehingga mereka merancang untuk bunuh. Tapi mereka batalkan untuk bunuh, mereka buang. Dan mungkin tahap kedengkian ataupun masalah dalam keluarga kita atau keluarga kawan kita yang kita pernah dengar, biasa cerita adik-beradik bergaduh, betul tak? Ibu-ibu yang ada anak yang dah besar kadang-kadang pening. Anak-anak bergaduh. Yang ni tak tegur, yang ni tak tegur. Nak beritahu, pergaduhan, iri hati, pertelingkahan, putus hubungan adik-beradik ini adalah ujian yang biasa berlaku. Dan ada pun contoh anak Nabi sendiri, iaitu anak Nabi Yaakob AS. Tahap tu tahap yang kronik sampai nak bunuh adik. Tak jadi bunuh, harap mati sendiri. Tapi niat bunuh. Harap bila letak, buang, masuk dalam tu tak ada orang jumpa, mati kelaparan macam tu lah. Subhanallah. Bayangkan tuan-puan sekalian. Sebab itu dalam kisah semua para Nabi ada semua contoh tauladan macam mana bila kita hadapi konflik. Bermaksud konflik dalam sebuah keluarga sama adik-beradik, konflik yang hampir tidak boleh dielakkan. Setuju atau tidak? Walaupun adik-beradik tak ramai, akan ada konflik. Bagaimana konflik itu diselesaikan, dihadapi, diuruskan ataupun dibiarkan masa berlalu. Tuan-puan muslimin muslimat, sebab itu kita sebagai ibu bapa, kita bukan kata Nabi Yaakob seorang Nabi yang sedaya upaya berlaku adil dengan anak-anak. Sehingga kan apabila Nabi Yusuf cerita tentang beberapa mimpinya kepada Nabi Yaakob, Nabi Yaakob pesan apa kepada Nabi Yusuf? Kamu jangan cerita dekat adik-beradik kamu. Jangan cerita dekat saudara-saudara kamu. Sebab apa? Ayah sangat kenal hati budi anak-anak. Tahu kalau Nabi Yusuf ni dia cerita seolah tu diberikan kelebihan, lagi dah teruk Nabi Yusuf ni kena dengan abang-abang dia. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, wanita sekalian, para isteri sekalian, betul ke kita kenal anak-anak kita? Kita kenal betul tak anak-anak kita? Hati anak-anak kita, akhlak anak-anak kita, lidah anak-anak kita. Kita takut kita terpesona dengan anak-anak yang banyak beri duit dekat kita. Anak-anak yang banyak beri hadiah. Anak-anak yang bijak, yang tu yang kita terlebih sayang.
Saya nak bacakan ini hadis yang sahih tuan-puan sekalian tentang adil. Ada seorang sahabat Nabi ini, dia beri hadiah kepada anak dia. Lalu isteri ini cakap pada suami dia, "Saya tidak bersetuju awak bagi hadiah kepada anak kita ni selagi mana kamu tidak pergi tanya kepada Rasulullah. Kamu pergi tanya Rasulullah dulu." Kalau kita fikir, takkan benda yang macam tu pun nak kena tanya Rasulullah. Dia, suami dia ni nak bagi hadiah dekat anak, salah seorang anak. Tapi isteri yang bijak ni kata, "Saya tidak setuju, saya tidak redha. Awak beri hadiah ni kepada dia, kepada anak kita, sebagaimana awak tidak pergi bertanya kepada Rasulullah." Lepas tu, pergilah tanya Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, "Adakah kamu ada anak-anak yang lain?" "Ya, ya Rasulullah." "Adakah kamu beri hadiah yang sama kepada anak-anak yang lain sebagaimana kamu beri hadiah kepada anak ini?" Dia jawab, "Tidak, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Takutlah kamu kepada Allah dalam membahagi-bahagikan pemberian kepada anak-anakmu." Nabi pesan, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Ibu-ibu, muslimat sekalian, ini yang berkait dengan kita ni. Kadang-kadang kita bimbang. Kita memberi kepada anak, anak sekian-sekian tak sama dengan anak sekian-sekian. Anak ni banyak buat sakit hati. Daripada kecil belajar tak pandai. Pandai buat sakit hati contoh. Allah uji kita. IQ dia rendah, kurang bijak. Mesti takkan sama. Semua itu untuk saling melengkapi. Hadis riwayat Bukhari, Nabi kata, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Ayahku kemudian pulang dan mengambil semula hadiahnya. Ambil terus. Hari ini apa yang berlaku? Kalau selepas kita mati, namanya faraid, pembahagian wasiat kepada ahli waris. Tapi masa hidup, ibu bapa wajib berusaha sedaya upaya, bila berikan apa-apa, kena adil kepada semua anak. Kena adil semua anak. Sebab kita banyak dapati keadaan situasi, anak pertama, kedua, okey dah kahwin, anak bongsu yang dapat lebih. Lepas tu mulalah anak kedua, ketiga, contohlah anak awal-awal ni berbunyi. Mak ni emosi tu cakap, "Kamu ni hati kamu ada masalah hati ni, dengki ni, dah rezeki adik kamu nak macam mana?" Yang si atas cakap, "Mak, dulu mak, sebenarnya kalau mak ingat dulu-dulu," anak ungkit, contoh anak sebut. Lepas tu, mak ni akan rasa, "Ni duit mak, ikut mak lah. Mak nak guna buat apa? Itu tanah mak, ikut mak lah, mak nak bagi kat siapa? Itu rumah mak, ikut mak lah, mak nak bagi." Kat dunia, kita boleh ikut hawa nafsu kita nak cakap tu, nak cakap ni. Mengikut akal kita. Bayangkan bila Nabi sebut begitu, sahabat Nabi ni terus ambil balik hadiah tu. Sebab Nabi sampai sebut, "Bertakwa kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Dan sudah tentu kenapa sahabat Nabi ni beri kat seorang. Mungkin inilah anak yang paling disayang, paling penyejuk hati mungkin. Yang lain tak diberi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dekat dunia kita mungkin boleh gembira, takut menangis di akhirat kerana hal-hal seperti ini. Sebab itu kalaulah kita satu hari ditegur oleh anak, anak ada ungkit, sebut tak puas hati, sebelum kita nak menangis kecil hati dengan kata-kata anak, sampai hati cakap macam tu dengan mak, sampai hati, kita kena ambil nafas, berhenti sekejap, fikir, boleh jadi walaupun sakit apa anak kita cakap, boleh jadi betul apa yang mereka sebut dan ungkit. Allahu Akbar. Bukan apa saya sebut pasal tu muslimin muslimat, sebab kisah Nabi Allah Yaqub alaihissalam menghadapi konflik di antara anak-anak. Konflik di antara anak-anak, jangan mudah kita cakap anak ini deki dengan ini, anak ini sakit hati, tak puas hati. Boleh jadi keadaan itu terjadi disebabkan sikap ibu bapa. Sikap ibu bapa. Lepas tu bila ibu tu sakit, yang kecil contoh, ini saya bagi contoh, yang kecil cakap telefon abang, "Bang balik lah, mak sakit, tolong bang minggu ni mak jaga." "Engkau lah yang jaga mak, kau kan nak kesayangan mak." Akan keluar ayat-ayat contoh macam tu. "Engkau lah daripada ni yang apa kau nak semua dapat, kau buat salah kau tak kena marah. Engkau buat salah pun aku kena marah, kau tahu tak? Kau lah jaga mak." Kalaulah ayat tu sampai kat pendengaran mak, mak ni akan kecil hati, sampai hati anak aku cakap macam tu. Sebelum nak salahkan anak,
cuba muhasabah boleh jadi asbab anak tu simpan dendam begitu, simpan perasaan begitu, sampailah tak boleh nak harmoni antara adik-beradik, mungkin disebabkan kita. Dan belum terlambat selagi mana belum mati untuk memulihkan kembali keadaan. Kita tengok kisah Nabi Yusuf AS diceritakan dalam firman Allah. Sama-sama baca ya. Surah Yusuf ayat yang ke-17. Baca sama-sama muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Tengok ayat manipulation anak-anak. Dia terus masuk ayat apa? Wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah berlumba-lumba berburu dan kami tinggalkan Yusuf jaga barang-barang. Lalu Yusuf dimakan serigala. Dan sudah tentu ayah takkan percaya. Ini dia panggil ayat main psycho. Sudah tentu ayah tak percaya cakap kami ni. Padahal Nabi Yaakob tak cakap pun apa-apa lagi. Kau tipu ke tak percaya. Dia terus main ayat psikologi nak menunjukkan bahawa ayah ni selalu bersangka buruk dengan dia. Terus masuk ayat. Sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ni, sekalipun kami ni orang-orang yang benar. Ha. Lalu mereka membawa baju Nabi Yusuf AS yang telah dilumurkan dengan darah palsu dan memberikan kepada Nabi Yaakob AS bagi menguatkan dakwaan mereka. Lalu Nabi Yaakob berkata, kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan. Okey, dalam ayat seterusnya, inilah doa yang patut kita baca bila kita menangis. Iaitu kata-kata ataupun rintihan hati Nabi Yaakob AS. Nabi Yaakob menangis sampai mata buta, sampai buta matanya. Subhanallah. Bukan tanda protes dengan ujian Allah, tapi tanda redha. Bukan sekejap, berpisah berpuluh tahun. Dan Nabi Yaakob tahu anaknya tak meninggal. Tahu itu bukan darah anaknya. Tahu itu darah binatang. Tapi demi Nabi Yaakob nak menjaga anak-anak yang lain, tetap nak membesar dan mendidik anak-anak yang lain ini untuk menjaga amanah, walaupun anak-anak ini yang sangat menguji sampai tahap nak bunuh adik, tapi Nabi Yaakob tidak meninggalkan anak-anak yang sangat menyakiti hatinya ini. Nabi Yaakob tahu bahawasanya anak-anak dia semua tahu yang Nabi Yaakob sangat sayang Yusuf Bunyamin. Dan mereka tahu ayahnya akan sangat sakit dan terluka menanggung rindu pada Yusuf. Tapi Nabi Yaakob tidak meninggalkan anak. Kalau kita baca kisah Nabi Yaakob, apabila Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir, lepas tu berlaku kemarau sekian-sekian, masa tu umur Nabi Yaakob dah tua sangat dah. Anak-anak pun semua dah besar-besar dah. Berapa puluh tahun terpisah. Nabi Yaakob tak tinggalkan anak ni untuk cari Nabi Yusuf dan sebagainya, tetapi menangguh rindu kepada si anak dan melepaskan kesakitan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Masya-Allah. Okey, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, kita baca sama-sama surah Yusuf ayat yang ke-18. Masa kita sebenarnya dah habis, sepatutnya 11.45. Kita berhenti pukul 12 boleh ya? Boleh aja. Boleh aja, alhamdulillah. Kakak kata boleh, semua boleh. Baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, kita akan baca terus sambung walaupun ayat tu tak bersambung, boleh je.
Sebab ada lagi dua ayat selepas tu kan. Kita baca terus ya. Ha, nanti barulah kita pergi terjemahan. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraqa wa ma shahidna وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله العظيم. سبحان الله. Yang bermaksud bapa mereka berkata, iaitu Nabi Yaqub berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelok kepada kamu sesuatu yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah, fasabrun jamil. Bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan. Subhanallah. Kalau kita tengok, apa yang Nabi Yaqub sebut bila dapat berita yang sedih. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Dan Allah lah sebaik-baik, Allah lah jua yang dipohonkan pertolongan. Ataupun kalau kita sebut Allahul musta'an, wallahul musta'an, dan Allah lah penolong, Allah lah sebaik-baik penolong. Cuba kita ulang kalimah ni. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Kuatkan suara. Okey, sabar. Baguslah anak murid ni, masya-Allah. Saya tahu, sejuk sikit kan ekor kan? Sejuk, ya, sejuk. Lepas tu sudah lapar ya. Lepas tu sudah ngantuk ke? Ha. Sabar 5 minit lagi ya. Subhanallah. Okey, sama-sama ikut. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Bayangkan muslimin-muslimat, kalau kita dapat satu berita buruk, satu khabar yang duka cita, masalah ke apa ke, kita terus sebut fasabrun jamil. Maka sabar itu indah. Sabar itu seindah-indahnya. Wallahul musta'an. Dan Allah lah yang akan menolong, sebaik-baik penolong. Jadi mudah-mudahan kita terus dapat sabar dan Allah berikan kita rasa indah. Sebab kalau dalam keadaan ujian, sabar tu sakit. Sampaikan kita boleh kata, kau senanglah cakap sabar, cuba kau kena.
Dan paling takut kalau orang sedang ujian, kita nak sebut sabar sebab dia lagi marah. Betul kan? Kadang sabarlah, sabarlah. Senanglah kau suruh aku sabar. Macam tu. Tapi itu antara fitrah manusia, makan masa untuk terima sesuatu. Tapi Nabi Yaakob bila dengar je berita tu terus sebut fasabrun jamil, sabar itu indah. Nak ingatkan, sabar itu indah sebab Nabi pernah sebut fasabrun jamil walakal jannah. Sabar itu indah bagi kamu syurga. Bukan senang nak rasa sabar itu indah. Sabar itu sakit. Sabar itu menahan diri. Sabar itu pedih, perih. Tapi nak tanam dalam fikiran sabar itu indah, kita kena sebut pada diri kita fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabar itu indah dan Allah lah sebagai penolong ataupun sebaik-baik penolong. Cuba tengok ayat seterusnya. Ayat seterusnya muka surat sebelah yang bermaksud, kembalilah kamu kepada bapa kamu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui, dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang gaib. Ini apabila Bunyamin dipegang oleh Nabi Yusuf dan adik-beradik semua balik semula, tinggalkan Bunyamin dengan Nabi Yusuf kerana itu adalah perancangan Nabi Yusuf meletakkan satu barang berharga dalam pakaian Bunyamin. Kemudian pengawal istana cek pakaian Bunyamin, didapati ada barang berharga lalu dikatakan mencuri. So adik-beradik Nabi Yusuf yang abang-abang dah tua-tua dah besar dah semua ni balik semula jumpa Nabi Yaakob. Lepas tu bila ditanya, lalu Nabi Yaakob tanya mana Bunyamin, Bunyamin dipegang oleh pembesar. Padahal yang dipegang adalah Nabi Yusuf, adiknya, abangnya Bunyamin adik. Cuba tengok kisah sambungan. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri Mesir tempat kami tinggal berdagang dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik bersamanya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah ia, tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Bahkan nafsu kamu telah memperelok pada pandangan kamu satu perkara yang kamu rancangkan. Jika demikian bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya dialah jua yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kali kedua Nabi Yaakob sebut lagi fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Ini pun kita boleh ikut. Fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Subhanallah. Muslimin muslimat, ini antara doa yang sekiranya kita ada hilang barang ataupun hilang apa-apa, hilang orang tersayang, wallahu a'lam, dan kita mengharapkan Allah kembalikan semula kepada kita. Macam semalam dekat TikTok ada yang tanya soalan sebab sehari sebelum kereta dia kena pecah, semua barang-barang berharga dalam kereta kena ambil, pecah cermin semua pecah, mungkinlah tak tahu barang apa ada dalam kereta. Nak dapat dikembalikan exactly sama, wallah alam, dapat ke tak, orang kena curi belum tentu dapat. Tetapi bila kita minta dikembalikan semula, boleh jadi Allah kembalikan semula apa yang hilang ataupun Allah gantikan dengan yang lebih baik. Cuba perhatikan doa Nabi Yaakob. Fasabrun jamil, maka sabar itu indah. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Semoga Allah mengembalikan semula kepadaku apa yang hilang. Semuanya. Apa yang hilang itu Allah kembalikan semua. Masya-Allah. Lalu Nabi Yaakob alaihi salam berpaling dari mereka sambil berkata, yang bermaksud dan bapa mereka Nabi Yaakob pun berpaling dari mereka kerana berita yang mengharukan itu sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka cita kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati. Menjadi satu nikmat buat seorang hamba apabila dapat meniriskan air mata kerana mengharapkan pertolongan dan takutkan Allah atas dosa yang pernah dilakukan. Benarlah, menangis sebenarnya fitrah manusia, bukan ketika hadapi situasi sedih atau takut sahaja. Subhanallah. Okey muslimat, tepat dah jam 12. Barakallah. Aish, masing-masing dah tak sabar nak balik jumpa suami kan? Ya, kan kalau berpisah 1-2 jam pun sudah rindu, betul? Macam tak betul je ni.
Okey, kesimpulan muslimin-muslimat secara sepintas lalu, ada beberapa pembahagian tangisan. Pertama, menangis kerana bersyukur. Itu pertama. Yang kedua, menangis kerana menyesali. Banyak tak penyesalan dalam hidup kita? Banyak. Kalau kita menyesal, kalau saya lah benda yang baru berlaku, dalam menyesal disebabkan diri sendiri, faham tak? Menyesal apa yang ditulis, menyesal apa yang dicakap, menyesal apa yang ditindak, bertindak. Kadang-kadang tu kan, bila datang dalam ingatan, kita macam, hai, kenapalah, ha, macam tu kan? Betul tak? Penyesalan tu membuatkan kita cakap seorang-seorang. Lepas tu suami tanya, kenapa? Ha, adalah, menyesal pula, ha, macam tu lah. Bukan menyesal terhadap orang lain, menyesali diri sendiri. Dan penyesalan seperti itu bagus. Dan Allah uji kita dengan hawa nafsu dan kesilapan diri sendiri. Sebab ramai mana orang, dia buat apa pun salah, tak pernah menyesal. Relax, selamba, muka tak menyesal, tak rasa bersalah. Jadi kita ni bila rasa menyesal, jangan kosong, jangan duduk mengomel je. Sayang sangat sebab perasaan itu perasaan yang mahal. Perasaan menyesal adalah mahal. Tak semua orang ada rasa menyesal. Ramai tak rasa bersalah. Keras, hatinya keras. Bila rasa menyesal je, cepat-cepat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan orang yang kita sakiti ataupun tindakan kita salah itu, Allah lembutkan hati mereka nak maafkan kita. Ataupun Allah bagi orang lupa tentang keburukan kita buat sampai kita boleh pulihkan keadaan. Faham maksud saya? Jadi bila rasa penyesalan, kau dapat menangis, nangis. Subhanallah. Tangisan yang ketiga, tangisan kerana keimanan yang semakin bertambah. Orang begini, dia solat boleh nangis, dia zikir boleh nangis, dia doa boleh nangis, walaupun dia tak ada ujian apa-apa. Tangisan kerana keimanan yang semakin bertambah. Seterusnya, menangis kerana bimbang terputusnya rahmat Allah. Macam doa tadi tu kan, kita rasa nak menangis. Sebab itu kita kena cuba belajar guna ayat-ayat puisi seperti itu. Kalau ayat puisi-puisi yang indah macam ni, macam ayat Waliullah, ketua wali para wanita, siapa? Rabi'atul Adawiyah. Apa yang Rabi'atul Adawiyah sebut? Antara syair dia yang masyhur, ya Allah, campakkanlah aku ke dalam nerakamu. Minta dicampakkan ke dalam neraka, bukan maksud minta sungguh-sungguh. Itu dari sudut, bukan zahir, tapi rintihan hati. Campakkanlah aku ke dalam neraka, ke dalam nerakamu, sekiranya aku mencintaimu kerana syurgamu. Faham? Maksudnya, saya Rabi'atul Adawiyah tak nak mencintai Allah kerana mengharapkan syurga Allah. Rabi'atul Adawiyah nak memang cintai Allah kerana Allah semata-mata. Bukan harap, mengharapkan sesuatu di sisi Allah. Memang betul-betul sayang Allah semata-mata. Dan halanglah aku daripada syurgamu, sekiranya aku mencintaimu kerana takut nerakamu. Faham tak? Kalau gitu, aku tak sanggup. Maksudnya, aku tak nak, aku tidak inginkan syurgamu, sekiranya aku mencintaimu kerana takut neraka. Kita ni orang biasa. Allah berikan kita gambaran syurga dan neraka supaya ada perasaan nak taat kepada Allah kerana takut neraka. Betul kan? Dan nak taat kepada Allah, nak tinggalkan larangan Allah kerana takut neraka, dan nak taat kepada Allah kerana mengharapkan syurga. Dan tak salah pun perasaan kita tu. Sebab itu Allah sentiasa memberikan kita cerita-cerita tentang syurga dan neraka supaya kita kuat untuk rasa mencintai Allah walaupun kerana sebab-sebab syurga dan neraka. Subhanallah. Tapi Rabbul Adawiyah sangat tinggi. Sebab itu kadang-kadang ayat-ayat tu kita kena sebut, susun ayat supaya ada rasa sedih. Okey, seterusnya, tangisan kerana menemui kebenaran. Bila kita dapat suatu cahaya, hidayah, kebenaran, insaf, lalu kita menangis. Dan sebagai penutup muslimin-muslimat, kita bacakan satu hadis Nabi SAW, hadis Hasan. Kita bacakan dua hadis ni. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ainani la tamassuhuma annaru ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Maksudnya, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takutkan Allah dan mata yang berjaga malam kerana berjuang di jalan Allah. Sama ada di medan perang ataupun berjuang di medan ilmu, berjuang di medan jihad ekonomi, dia berniaga sungguh-sungguh, beria-ria, tak tidur dia. Hasil daripada perniagaan itu, lalu dia pun belanjakan di jalan Allah. Dia salurkan infak wakaf di jalan Allah. Allahu Akbar. Seterusnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sama-sama, inna hadzal Qur'an nazala bi huznin fa idza qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabaku. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan rasa sedih, dengan kesedihan. Maka jika kamu membacanya, hendaklah kamu menangis. Jika kamu tidak mampu menangis, maka berusahalah, buat-buatlah menangis. Mudah-mudahan dengan itu, kita dapat betul-betul menangis. Dalam hadis yang lain, Nabi ada sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Yang mana ni disebut VIP Allah di mahsyar, golongan yang terpilih, berada di bawah naungan Allah. Di hari tiada naungan, melainkan naungan Allah. 7 golongan. Salah satunya adalah golongan yang menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, berapa kali dah sebagai penutup ni, ada satu doa. Doa supaya kita ni diberikan dua mata menangis. Kalau tak boleh baca doa ni, kita boleh saja buat ayat sendiri. Tapi kena minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Doa ini adalah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini doa Nabi. Riwayat yang sahih, riwayat yang hasan, hadis hasan. Riwayat Tabrani. Okey, insya-Allah kita sama-sama baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni عينيني حطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. Ya Allah, berilah daku dua mata yang mencurahkan air mata, yang menyembuhkan hati dengan menitiskan air mata kerana takut kepadamu. Sebelum air mata itu menjadi darah dan geraham menjadi bara api. Amin ya rabbal alamin. Ingat ni je, nak hafal bahasa Arab macam payah, saya pun rasa payah, perkataan tu agak payah. Nak hafal lagi payah, baca pun macam terplay out lidah kan. Jadi boleh je ikut doa Nabi dalam bahasa Melayu. Ya Allah, berikanlah aku dua mata yang mencurahkan air mata, yang menyembuhkan hati dengan menitiskan air mata kerana takut kepadamu. Rasa simple kan? Tapi ada barakah, lebih mudah. Ada barakah sebab itu adalah lafaz Nabi. Ya Allah, berikanlah kepadaku
mata yang mengalirkan air mata, yang menyembuhkan hati kerana takutkan kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa ada perkataan, bukan kita nak persoalkan, cuma kita nak tengok hikmah. Bila Nabi sebut, berikanlah kepadaku mata yang mengalirkan air mata yang menyembuhkan hati kerana takutkan kepadamu, kerana takwa kepadamu. Sebab kalau kita perasan, kalau kita tengok cerita yang cerita contoh kucu-kucu Tahir dulu-dululah, menangis juga, betul tak? Beria nangis-nangis. Dilwale, dijianggir ke, menangis. Tengok cerita sedih-sedih, nangis tak? Nangis kerana sedih, kerana sentuhan emosi seperti itu, dia tidak melegakan. Lepas tu mata bengkak, lepas tu buat kepala jadi berdenyut. Saya pun jadi mudah menangis tengok cerita sedih-sedih, sampai kena marah dengan mak masa daripada kecil. Sengaja duduk depan sekali, jangan duduk belakang. Kalau mak tengok, mak marah. Sebab macam tak berbalai menangis sebab cerita Hindustan kan. Ni cerita dulu-dulu kan. Tapi kalau kita menangis kerana Allah, berbeza efek dia. Kesan dia berbeza. Lepas tu rasa lapar, mata pun tak bengkak teruk macam menangis kerana selain Allah. Fikiran pun rasa tenang, kepala pun tak berdenyut. Sebab sumber tangisan itu datang daripada sumber emosi yang berbeza. Kalau kerana Allah, air mata tu pun seronok dia keluar kerana Allah. Jadi lapang, tenang, kepala tak berdenyut, rasa seperti ringan. Sebab itu Nabi minta kita doa, ya Allah berikanlah kepadaku dua mata yang menangis, yang menangis. Ada tak ingat lah. Dua mata yang menangis dan menyembuhkan hati, menyembuhkan hatiku kerana takutkanmu. Ya Allah berilah aku dua mata yang mencurahkan air mata. Tak apalah kalau lain sikit pun. Yang menyembuhkan hati. Ah, kena letak penting tu, yang menyembuhkan hati. Dengan menitiskan air mata kerana takut kepadamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap yang hadir lebih kurang dalam 2500. Ni macam pelik sikit kan? Mungkin masalah internet tadi ada lag-lag. Okey, alhamdulillah 200 lebih. Terima kasih banyak-banyak. 2500 yang hadir secara live. Yang hadir di sini lebih kurang dalam 20,000 ni. Ha. Amin. Termasuklah para malaikat mudah-mudahan yang sentiasa mendoakan kita, menaungi kita sebagaimana hadis Nabi yang selalu kita dengar tu. Jadi saya mohon maaf, salah dan sihat. Terima kasih sayang semua muslimin-muslimat. Muslimatlah semua muslimat ni kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.